subscribe Abadi Bird. Dan Om Budi. Semua urusan burung-burung nih Mbak Om Budi nih. Abadi Bird, tepatnya pada tanggal 30 November 2023 di Abadi Bird, seluruh Abadi Bird mengadakan grosir harga promo besar-besaran ya. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tanda lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update harga baik lainnya. Dan bagi Anda yang belum follow, silakan follow ya teman-teman ya. Dan setiap malam pukul 8, Om Budi selalu mengadakan live untuk bagi-bagi hadiah dan lain-lainnya. Oke, untuk penampakan kios Abadi Bird yang ada di Jalan Palmera nomor 121. Tepatnya di mana? Tidak jauh teman-teman dari Pasar Palmera. Kita tarik ke kiri. Oke, kios Abadi Bird. Mantap. Kios Abadi Bird yang lagi viral karena harga murahnya. Yang katanya orang harganya no tipu-tipu ya. Harga di YouTube sesuai dengan harga di kios. Yuk, seperti apa kita masuk aja teman-teman. Oke, untuk penampakan kios di Abadi Bird ya teman-teman ya, langsung kita cek untuk penampakannya seperti apa. Dan masih di jalur promo ya teman-teman ya. Teman-teman, jadi di hadapan kita ini banyak promo-promo ya Pambe ya. Banyak untuk jenis-jenis burung yang kita promokan ya. Mulai dari pleci dan berlaku semua cabang Pak Mbak ya. Betul. Nah, contohnya di hadapan kita untuk jenis burung pleci apa Pak Mbak? Malaysia ya. Burung pleci langka. Ini. Pleci langka. Sekarang harga dipromokan ke seluruh cabang menjadi Rp30.000 saja ya Pak Mbak ya. Betul. Jadi kalau datang nggak perlu yang namanya buktiin tanda screenshot ya nggak. Terus nunjukin YouTube. Jadi di Abadi Bird ini sudah real semuanya Omku. Oke. Dan kita scroll ke kanan, tersedia juga untuk jenis burung pleci Papua, Pak Mbak ya. Untuk pleci Papua sendiri, Pak Mbak, untuk penamakannya biasanya ditandai warna hitam di kepala, Pak Mbak ya. Nah, kita berbicara pleci Papua sudah apakah sudah pur total, Pak Mbak? Pur total. Sudah pur total ya. Oke, untuk penamakannya pleci Papua sudah pur total karena kenapa kalau dikasih pur langsung ngepur ya, Pak Mbak ya. Untuk harga promo dibanderol cukup dengan harga Rp20.000 saja Omku. Dan kita masih beralih ke pleci mania Omku. Ready juga Omku? Untuk jenis pleci Dakun Madura ya, teman-teman ya. Tuh penamakannya untuk pleci Dakun Madura. Ready banyak Pak Mbak ya? Ready banyak, stok full teman-teman ya. Oke, harganya sendiri Pak Mbak, harga berapa ini Pak Mbak? Rp25.000. Harga cukup Rp25.000 saja Omku. Tuh penampakannya. Oke Pak Mbak, jadi setiap malam sekarang selalu ada live ya Pak Mbak ya? Streaming Om, live streaming. Hadiah atau lelang. Bagi-bagi hadiah atau lelang dan pastinya disponsori oleh siapa? Yestoya. Yestoya ya teman-teman ya. Kemarin banyak yang dapat Pak Mbak ya. Banyak kok. Tadi juga banyak yang udah ambil hadiahnya. Udah banyak yang ambil hadiah. Pokoknya kepoin ya. Bagi teman-teman, sanak saudara dan yang lain yang bagi belum tahu kalau jam 8 ada live, silakan diinfo Pak Mbak. Betul nggak Pak Mbak? Betul sekali Om. Untuk mendapatkan hadiah dan promo hadiahnya. Oke, Pak Mbak. Ke kenari Pak Mbak ya. Untuk jenis kenari loper, AF ya. AF paut ya teman-teman ya. Ada warna berbeda-beda, ada juga di depan kita yang putih polos. Biasanya putih polos seperti ini. Nah, orang menyebutnya warna pocong ya teman-teman ya. Untuk kenari pocong AF, promo harga berlaku semua kios di Abadi Bird, Palmera, Cakung, Cibinong, Tangerang, Bandung, Pasar Depok Colo dan Tangerang ya. Untuk AF pocong harga dibanderol cukup dengan harga Rp165.000 saja.
Untuk warna panda, Pak Mbe? Panda ada nih, panda. Nih, panda, Pak Mbe ya. Warnanya ada belang-belang, Pak Mbe ya. Untuk panda sendiri, harga berapa, Pak Mbe? 175. Harga cukup Rp175.000 saja, Omku. Nah, kalau yang warna cerah dan gelap, Pak Mbe? 120. Harga cukup Rp120.000 saja. Oke, untuk penampakannya, Omku. Dan pastinya garansi jantan ya, Pak Mbe ya? Garansi jantan, Om. Bila mana dapat betina? Gimana tuh solusinya? Silakan Anda bawa lagi ke kios Abang Dibet. Yang penting nota pembelian jangan sampai hilang. Yang penting nota pembelian jangan sampai hilang ya. Buat bukti kalau dia belinya di sini. Oke, terkadang dari pihak Abadibet itu sudah ada toleransi. Tetapi kadang, ya untuk notanya kan. Kalau dulu nggak ada nota kita bisa tukar. Tapi nilai toleransi itu sudah tidak diindahkan lagi. Karena beli di tempat lain bilangnya di Abadibet. Betul. Dapatnya ya. Perempuan mintanya jantan, ya kan? Kalau nah. Abadibet itu beli jantan harus dapat jantan. Harus, karena SOP-nya seperti itu ya harus dapatnya seperti itu, Pak Mbak ya. Oke, yuk kita langsung bergegas ke kanan, Pak Mbak. Tersedia juga untuk loper panda, Pak Mbak ya, dan pocong. Untuk loper panda, oke, panda, panda yang warna belang-belang, Pak Mbak tuh, ya, ya. Hitam putih. Harga di bandrol cukup dengan harga 100 Rp25.000 saja. Untuk yang pocong, Pak Mbak, putih polos. Harga di bandrol dengan harga berapa, Pak Mbak? Rp100.000 saja, Omku. Kita masih scroll, masih ke loper cerah ya. Oke, wah, warnanya bagus-bagus, Pak Mbak ya. Harga berapa, Pak Mbak? Rp70.000 aja. Harga Rp70.000, harga yang tidak masuk akal, Pak Mbak ya. Tapi kini adanya Abadibet semakin dimasuk akal kan, Pak Mbak ya. Harga cukup Rp70.000, syaratnya apa, Pak Mbak? Syaratnya. Kalau kepengen dapat harga Rp70.000 syaratnya apa? Subscribe. Subscribe channelnya Abadibet. Oke. Like, komen dan bantu. Oke, okay, situ kayak calo terminal. Oke, okay? Ambek. Ya caranya cukup gampang, tinggal pantengin YouTube-nya aja, Pak Mbak ya. Jadi datang nggak perlu screenshot, nggak perlu yang lagi namanya YouTube ya. Betul. Nunjukin, yang penting harga udah ditulis Rp70.000 saja. Oke, okay, Omku untuk penampakannya. Nah, di hadapan kita, Pak Mbak, terdapat juga untuk cililin hitam ya, Pak Mbak ya. Untuk cililin hitam sendiri. Ini udah semi pur ini, Pak Mbak. Itu mulutnya paruhnya mulutnya. Kan. Ya. Untuk harga di bandrol cukup dengan harga berapa, Pak Mbak? Rp450. Rp450.000 saja, Omku. Oke, untuk penampakannya sudah mulai bunyi-bunyi, Pak Mbak ya. Betul, Om. Untuk cililinnya. Oke, untuk penampakannya, teman-teman. Dan masih juga teman-teman untuk di jenis burung Sri Gunting Abu. Kalau Sri Gunting Abu ini Om Budi lihat asli dari Jawa ya, Sri Gunting Abunya ya. Paruhnya juga sudah mulai makan pur, semi pur, Pak Mbak ya. Untuk harganya sendiri ya, untuk kondisinya mulus, sehat, no minus. Untuk kondisinya sendiri, untuk Sri Gunting Abu Jawa, harga berapa, Pak Mbak? Rp80.000. Harga cukup Rp80.000 saja, Omku. Nah, yang mau nyari SRDC ori Balinya ya, teman-teman ya. Harga murah-murah saja, promo berlaku untuk semua cabang di bandrol cukup dengan harga Rp100.000 saja, Omku. Nah, tersedia juga teman-teman untuk jenis burung anis kembang, Om. Kembang yang MH ya. MH, tapi udah terpantau ngeriwit. Udah terpantau ngeriwit. Oke, Omku untuk penampakannya. Untuk harganya berapa, Pak Mbak? Rp260.000. Harga cukup dibanderol dengan harga Rp260.000 saja, Omku. Stoknya banyak pilihan. Stok luber ya. Untuk stoknya luber untuk penampakannya, teman-teman. Untuk stok luber ya. Jadi bagi Anda yang mau cari untuk anis kembang ya, Emma ya. Langsung merapat, Omku, untuk penampakannya. Ready juga teman-teman untuk jenis burung RPM, Pak Mbak ya. Ya, rambatan paru merah. Rambatan paru merah, ini ready stock ya. Lagi banjir, banyak pilihan. Harga promo berapa, Pak Mbak? Rp100.000. Harga cukup Rp100.000 saja, Om Mbak ya. Berlaku di semua cabang, Pak Mbak. Oke? Okay? Itu penampakannya, teman-teman. Dan Om Budi scroll ke atas, tersedia juga, Pak Mbak, untuk jenis burung apa, Pak Mbak? Ciblek yang lokal. Ciblek lokal ya. Ya, BWI Jawa, ya. Banyuwangi ya. Untuk harganya, Pak Mbak? Rp75.000. Harga cukup dibanderol dengan harga Rp75.000 saja, Omku. Oke, Pak Mbak, itu Pak Mbak. Apapun jenis burungnya, jangan lupa untuk membeli esoyanya, Om. Oke. Ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, karena kualitasnya bagus. Namanya esoya dulu, Om, nih, yang bisa menjadikan burung bahan cepat gacor. Oke. Burung mandek cepat gacor, karena mengandung serat yang bisa menjadikan burung cepat gacor, penambah nafsu makan, penghilang stres pada burung dan meningkatkan untuk daya tahan tubuhnya.
harganya cukup 10.000 aja. Oke, untuk penambahannya Pak Mbak ya. Ini jamu atau vitamin buat perkutut ya. Kalau Anda beli perkutut jangan lupa juga untuk membeli vitamin SI buat perkutut ya. Oke. Menjadikan perkutut gacor dan rajin manggung, meningkatkan power saat berbunyi, suara jadi kristal, mencegah pilar dan cacingan, anti stres dan menambah nafsu makan juga. Seperti itu Pak Mbak ya. Silakan dikepoin di toko-toko yang terdekat ya di seluruh Indonesia Pak Mbak ya. Betul, harganya 15.000. Harga cukup 15.000. Masih banyak pilihan di Gomi, Esto ya Nextar. Untuk harganya Pak Mbak? 20.000 makanan pokok untuk kolibri sekaligus buat penggacor burung-burung pemakan buah-buahan. Oke, seperti itu Pak Mbak ya. Lanjut Om. Masih lanjut ya Pak Mbak ya. Versi obat-obatan ya Om. Masih banyak ini Omku. Tuh. Pokoknya kalau Anda mempunyai rumah sakit jangan khawatir. Cari kabar dibuat yang namanya Yestoye Super Manjo. Ada buat merpati, buat ayam, burung dan salmon apa salmon oil. Salmon oil ya untuk semuanya ya. Pokoknya kepoin aja, cari aja di semuanya. Pak Mbak jual di Pasar Pramuka juga ada, di Tunas Muda. Ready, Makmur Jaya dan toko Bapak Haji Ali ya, dan juga di seluruh semuanya ya. Oke, teman-teman. Ready juga teman-teman untuk jenis burung cincoang coklat ya, untuk penampakannya lagi promo harga gedean-gedean Pak Mbak ya. Stoknya banyak Pak ya. Stok luber Omku, stok luber untuk cincoang coklatnya. Oke. Untuk harganya sendiri Pak Mbak, harga berapa Pak Mbak? 40.000 aja. Harga cukup Rp40.000 saja Omku. Untuk jenis burung teledekan biru ya Pak Mbak ya. Kita promokan menjadi berapa Pak Mbak? Rp60.000 saja. Dan kita beralih ke Dakun Garut GS Pak Mbak ya. Gunung Selamat ya. Asli Purwokerto. Untuk harga sendiri dibanderol cukup dengan harga berapa Pak Mbak? Rp180.000. Harga cukup Rp180.000 saja Omku. Bagi Anda yang suka untuk jenis burung ciung batu ya Pak Mbak ya. Batu stoknya banyak Om ya. Stok luber teman-teman, ciung batunya. Harga berapa Pak Mbak? Rp65.000. Harga cukup Rp65.000 saja untuk mantenan ya, mantenan kuning ya. Kuning. Harga cukup dibanderol dengan harga Rp60.000 saja Omku. Untuk penambahannya. Ini yang. Dan untuk mantenan merah harga dibanderol cukup dengan harga Rp70.000 saja Omku. Untuk jenggot Sumatera Pak Mbak ya. Betul Om. Sehat Luminas. Harga berapa promonya Pak Mbak? Rp150.000. Berlaku. Betul. Untuk di seluruh cabang ya Pak Mbak ya. Betul Om. Promonya berlaku untuk di seluruh cabang Omku. Oke, untuk penambahannya. Untuk jenis burung Jenggot Medan atau Sumatera Omku. Untuk teledekan bakau sendiri Pak Mbak, jantan Pak Mbak, harga berapa Pak Mbak? Promo Rp185.000. Promo harga cukup Rp185.000 saja Pak Mbak. Dan Om Budi scroll ke bawah untuk Foxnya Mandarin Pak Mbak. Promo Om. Promo berapa itu? Rp80.000. Harga cukup Rp80.000 ya. Dan kita scroll ke atas, tersedia juga teman-teman untuk jenis Kepodang NTB ya, atau Bali ya. Bali ya. Podang Mas Bali. Harga berapa Pak Mbak promonya? Promo 215. Promo menjadi Rp215.000 saja Omku. Nah, ini apa Pak Mbak ini? Itu kenari F2. Om. Kenari F2 ya? Ya, garansi jantan. Garansi jantan. Untuk harganya Pak Mbak? Promo 300.000. Untuk harga promo 300 berlaku semua cabang ya? Semua cabang. Berlaku untuk semua cabang. Oke, penampakan kios Omku enggak pernah sepi ya Pak Mbak ya. Selalu rame ya, karena setiap hari kita selalu ada promo ya. Bagi Anda yang belum tahu Abadi Bird, silakan dikepoin di YouTube-nya ya. Ikutin live-nya setiap malam Omku untuk penampakannya. Nah, tersedia juga untuk jenis burung kenari gacoran Pak Mbak ya. Tuh, kenari gacoran ready Omku. Tuh, udah bunyi ya. Juga udah bunyi. Pokoknya garansi gacor. Garansi gacor. Untuk kenari gacoran, garansi gacor seperti ini layaknya, oke? Okay? Harga berapa Pak Mbak? Rp230.000. Harga promo seluruh cabang? Seluruh cabang Rp230.000. Tuh bunyi. Mau lihat minumannya apa? Minumannya coba? Yestoya. Oh, minumannya selalu Yestoya Omku. Biar bunyi itu bunyi terus. Ya, biar tambah bunyi terus ya Pak Mbak ya. Betul. Untuk penampakannya Omku. Tersedia juga Omku untuk jenis burung Yuina ya, atau perenja Kalimantan. Untuk Yuina atau perenja Kalimantan, harga dibanderol cukup dengan harga Rp185.000 saja Omku untuk penambahannya. Dan ready juga teman-teman untuk jenis burung perkutut cemani ya. Besok masuk lagi, pungkaran lagi. Untuk promonya, harga perkutut cemani dibanderol cukup dengan harga Rp60.000 saja Omku. Dan Om Budi scroll ke bawah, tersedia juga untuk perkutut Bali teman-teman ya. Ready penampakannya. Untuk perkutut Bali biasanya ditandain oleh alis atau
mata, kelopak mata berwarna kuning ya teman-teman ya. Untuk harga promonya untuk semua cabang dibanderol cukup dengan harga Rp50.000 saja ongko. Kita scroll, masih di perkutut mania, kukung mania. Ready untuk perkutut silver ya. Oke, harga promo menjadi Rp55.000 saja ongko. Oke, kita gas. Tunggu, masih jalur promo. Tuh om, perkutut jambul 100, putih 100 untuk penampakannya. Ready untuk promonya. Tuh salah satu trik untuk melihat ya kenari ya Pak Mbek ya. Jadi gimana Pak Mbek? Tolong diterangkan Pak Mbek. Ini kenari. Kalau jadi betina, silakan bawa lagi. Oke, biasanya pengecekan lewat apa Pak Mbek? Pengecekan dari penin om. Dari penanya ya Pak Mbek ya. Ini masih paut. Nongol ya paut, oke. Nongolnya ke atas. Oke, seperti itu Pak Mbek ya. Harga berapa Pak Mbek? Rp70.000 saja omku. Warna istra jos. Izin omku dengan om siapa om? Hendra. Om Hendra? Iya. Oke, Om Hendra. Senyum terus om dari tadi om. Lagi ya, banyak duit ya. Lagi cari burung apa Om Hendra? Kenari. Oke. Harga kenari Rp70.000 promonya. Iya. Menurut Om Hendra gimana om? Luar biasa sih. Luar biasa ya. Ah, masukan untuk teman-teman yang lain Om Hendra. Jangan larang-larang, penting belanja. Oke. Penting payu. Aja larang-larang, yang penting payu ya Om Indra ya. Pokoknya pakai Yestoya Om Budi. Oke. Okay. Om Indra ini salah satunya orang yang nyuruh Om Budi pakai Yestoya. Oke okay, ya, sukses Om Indra ya. Terima kasih Om Indra. Nah, tersedia juga teman-teman untuk jenis burung parkit warna ya. Ready untuk parkit warna teman-teman, harga cukup dibanderol dengan harga Rp45.000 saja. Untuk jantan dan betinanya biasanya dilihat dari warna parunya kayak seperti yang di hadapan Om Budi. Jadi aman omku, langsung perapat aja omku itu di kios Abadi Bird. Oke, untuk penampakannya. Dan tersedia juga untuk jenis burung itu Sri Gunting Hitam sama Sri Gunting Hitam kantil. Harga berapa Pak Mbak? Kalau yang hitam Sri Gunting Rp60.000. Harga hitam Rp60.000, kantil. Kalau kantil itu bondol Rp135.000. Promonya Pak Mbak ya. Akhirnya sold out juga ya Pak Mbak ya, dengan Bapak siapa tadi Pak? Pak Hendra ya. Pak Hendra siapa Pak untuk emailnya itu biar Om Budi tahu. Hendra Des Gibran. Oh, Hendra Des Gibran ya. Siap ya. Salat ya Pak ya. Sukses, hati-hati di jalan ya. Oke, okay, makasih. Oke, okay, siap tuh. Pokoknya kalau murah ya tetap orang mau beli. Untuk penampakannya Omku, situasi kios Abadi Bird Omku. Nah, di mana di tempat lain masih sepi, Abadi Bird selalu full pengunjungnya Omku. Untuk beranjangan ready omku, untuk banyak pilihan ya, langsung bergegas, banyak yang trotol dan jantannya. Langsung aja bergegas, untuk beranjangan berapa Pak? Kiki? Promonya? 100? 80. Rp80.000 saja untuk penampakannya. Oke, dan kita scroll ke kiri, tersedia juga untuk zebra pin ya. Zebra pin omku ready untuk penampakannya tuh. Yang mau ya memang yang mau aviari ya Pak Mbak ya. Pastinya ready. Harga berapa Pak Mbak? Rp25.000. Dan ini si keramat lagi minta mau yang mau jadi tuan rumahnya tuan siapa? Rumah. Ya, keramat namanya. Ini bagus ya. Keramat ini dari Loloan. Oke. Okay. Harga dibanderol cukup dengan harga 700 Pak Mbak ya. Promo ya. Promo untuk penampakannya Pak Mbak. Dan ini apa Pak Benny? Ini dah mana? Cucak kombo. Cucak kombo. Harga berapa Pak Ben? Promo Rp25.000. Harga cukup Rp25.000 saja omku. Nah itu sold out lagi. Untuk jenis burung apa om itu om? Kenari. Kenari ya. Berapa om? Dengan om siapa di mana om? Ya dari Kembangan. Kembangan ya. Dengan om siapa om? Saud. Om Saud. Ya jauh-jauh ke Abadi Bird. Gimana menurut om Saud harganya ini? Halo. Harganya ya mantap juga harganya. Mantap ya. Om Saud asli mana? Betawi. Betawi, masukannya untuk warga Betawi. Gimana? Kalau mau beli burung di Abadi Bird nih. Oh. Harganya terjangkau. Harga terjangkau ya Om Saud ya. Iya, iya. Memang sudah benar-benar rekomend ya. Iya, iya. Ada enggak tempat lain seperti ini Om Saud? Baru enggak ada. Baru ketemu oh, ini ya. Tadi apa sih Pak Mbak harganya tadi burung apa? AF. AF harga berapa? 120 ya. Garansi Om Budi jantan ya Pak Saud ya. Jadi kalau dapat betina silakan ditukar ya. Yang penting nota jangan sampai hilang. Nota dipoto dan dikantongin. Nah, untuk menghindari
agar kita ini ya Pak Saud ya. Ini kalau nota kalau dikandongin itu kan nggak ketahuan istri juga kalau beli burung ya kan. Bener ya Pak Saud ya. Buat beli beras aja nggak ada, beli buat burung terus ya. Ya mantap mantap. Sukses Pak Saud. Oke, sukses Omku. Nah, soal out lagi teman-teman untuk jenis burung cucak kombo ya. Ya dengan Om siapa nih Om? Dengan Rezi. Om Rezi ya, suka burung-burung pemakan madu ya Om ya. Gimana Om, harga di apa dipet Om? Murah banget Om. Murah ya? Om Rezi dari mana? Saya dari Kampung Melayu. Kampung Melayu ya. Biasanya Rezi berapa angka itu? 4 angka apa 3 angka Rezinya? Bercanda ya Om ya. Masukannya untuk teman-teman Om yang belum tahu apa dipet. Ya buat apa dipet murah sih maksudnya. Murah ya? Ya untuk burung-burungnya juga bagus-bagus. Pokoknya dijamin rekomend banget ya. Oke, terima kasih Om Rezi. Sukses tos Om. Oke. Tuh penampakannya teman-teman. Nah, teman-teman ini kali ini Om Budi ini pas kebetulan dengan Om siapa Om? Alfian. Om Alfian. Yang kemarin dapat hadiah dari mana nih Om? TikTok. TikTok. Bisa juga TikTok kan? Enggak bisa, malu dia ya kan? Ya, dapat hadiah apa satu ekor untuk Si Black Semi. Oh, bagus ya Om ya. Nominas ya. Silakan dibuka Om, silakan Om. Nah. Om masukannya Om, kata-kata untuk Tito. Semoga Abadi Bird dan Yesoya makin maju. Dan teman-teman jangan lupa beli di sini nih, murah. Ya, teman-teman ya. Semoga Abadi Bird dan Yesoya semakin maju dan teman-teman jangan lupa beli di sini murah. Oke. Terima kasih Om Alfian sudah selalu. Oke. Siap. Makasih Om. Oke, teman-teman untuk penampakannya, kios selalu rame full Omku. Oke, sold out lagi Omku. Jadi sambil ambil hadiah Om Alfian ya. Beli burung Sri Gundeng Abu juga ya. Harga berapa tadi Om Alfian? 80. Gimana menurut Om Alfian harganya? Ya, murah banget. Murah banget ya. Di Pramuka. Oh. Ya kan? Ada yang ngomong seperti itu kan? Oke. Makasih Om Alfian ya. Sukses. Tos. Oke, untuk penampakannya teman-teman pokoknya dikepoin terus teman-teman. Oke, sold out lagi teman-teman untuk jenis burung apa, Pambe? Tebus tungir merah. Dengan Om siapa, Om? Jemmy. Woi, namanya sesuai dengan orangnya. Om Jemmy. Gimana, Om? Harga di apa dipet, Om? Ya, lumayan. Lumayan mahal apa lumayan murah? Murah. Om murah. Oke. Kalau bisa lebih murah lagi. Itu ya, Om ya. Doakan ya, Om, biar Om Budi akan majukan kepada manajemen untuk kasih harga lebih murah lagi ya. Yang ngomong, burung yang enggak ada, adain lagi. Burung yang enggak ada kita adain lagi. Siap, laksanakan perintah Om Jemmy. Dan di rumah ada burung apa aja Om Jemmy? Ada jalak putih. Jalak putih? Apa? SFDC. Oke. Okay. Ada murai. Ada murai juga ya. Oke, okay, pokoknya doa Om Budi sukses selalu untuk Om Jemmy ya. Tos Om Jemmy, Jin. Oke, okay, terima kasih Om Jemmy. Shout out lagi Omku. Oke okay, Omku, penampakan kios Abadi Bird pokoknya langsung digas dan masih ada banyak burung yang belum Om Budi liput ya. Pokoknya Om Budi doakan semoga untuk Omku semua sukses, sehat, dan apa yang cita-citakan terwujud. Terima kasih, selamat siang Omku.